Kami itu juga hakim beri di belakang sana, siap, yo, oke, terima kasih. Lanjut, yo, kami panggil satu nomor dari Dobrak. Yo, masuk mas, nomor satu, inilah orang nomor satu dari Dobrak, orangnya bikin mungil, gak ada berkasa. Iya, masih macam-macam kita dan masih minta ada tapi sekali perintahnya dari Dobrak. Yo, saksikan saudara-saudara, selamat sekali, pokoknya si Dobrak, sehingga bola tidak bisa dijangkau. Dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan titik. Dua nomor. Dari Dobrak. Iya, Heru dia punya nama dari Dobrak. Orangnya berkulit hitam manis. Ya, masih bergaya-gaya segala dan minta ada aja sangat tinggi. Keras sekali pada mereka. Si Dobrak bukan menembakannya dari lagi-lagi bola di umpannya belakang. Saat dua personil berlarikan diri ke belakang. Dan bagaimana tembakannya? Dari Dobrak. Lagi-lagi. Saksikan saudara-saudara. Tembak. Kurang jirma saudara-saudara. Iya. Satu personil, selamat semua di belakang sana saudara-saudara dengan keadaan titik. Lanjut tiga nomor dari Dobrak. Yuk masuk nomor tiga. Inilah orangnya di nomor tiga dari Dobrak berambut putih segala dan masih macam-macam antara segala dan minta ancamannya sangat tinggi sekali permintaannya dari Dobrak bagaimana permintaannya? Go, gelap sekali pada mereka sehingga dia menarikkan diri ke belakang dengan kencang saudara-saudara. Marilah kita saksikan bersama-sama bagaimana penembakannya dari Udah Midu. Lagi-lagi satu personil dikepung-kepung saja. Lagi-lagi berani umpankan ke sana dan ke sini. Yuk saksikan saudara-saudara tembak. Ganda sudah dengan perjalanan Dobrak. Oh, bagaimana pembalasannya Dobrak kepada si Udah Midu. Namun sayang tidak memberi pembalasan. Terjadilah saudara-saudara Udah Midu menguasai bola. Jangan menyerah. Ayo, 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 ayo. Dari nomor dari Udang Indu. Yuk, satu. Yuk, nomor satu, Mas. Dua yang ada. 1-0, dua yang ada. Dari Udang Indu. Pepeng dia punya nama. Si nomor dua dari Udang Indu. Keras sekali pada si Pepeng. Bagaimana tempatnya dari Dobrak? Haul. Sayang, bola tidak diumpankan ke dalam lapangan. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Tiga nomor dari Udang Bindu. Yang Diono dia punya nama. Orangnya cukup gemuk, gagah dan perkasa. Dia masih minta ancamannya sangat tinggi sekali permintaannya. Tuh, Udang Bindu, Pepeng. Bagaimana tembakannya? Ya, lagi-lagi dia melarikan diri ke belakang dengan kencang saudara-saudara. Bagaimana bola diumpankan ke belakang sana? Penembakannya dari tembak. Tahu, salah dari bukan disayang. Penembakannya dari all. Dobrak lagi-lagi bola diumpankan ke depan kena. Ya bagaimana tembakannya lagi-lagi? Tembakannya tembak. Oh, sudah menyemat saudara-saudara penembakannya. 1, 2, 3, 4 personil. Masuk dengan gadang selamat saudara-saudara. PP nomor tentu. 3 PP, 3. Ayo saksi biar sama saja. Lanjut, 4 nomor. Ayo bisa, ayo. Inilah pernyataan si nomor 4 dari Udang Bindu. Atau dia punya nama. Bagaimana pernyataannya si Atau? Ya, masih minta aja. Pernyataannya si Atau. Terus lagi pada pernyataan si Atau. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Ya, lagi-lagi bola diumpankan ke belakang sana. Tembak. Kalau sudah kena perjalanan. Iya. Dia melarikan diri ke belakang dengan kita saudara-saudara. Dengan keadaan titik. Lanjut bagaimana? Lima nomor. Lima. Yuk masuk nomor lima. Ya siapa punya nama? Orang lainnya cukup ganteng gak ada perkasa. Jadi nomor lima. Bagaimana penampilannya? Yuk saksikan saudara-saudara. Yang masih bisa ada yang sangat tinggi sekali permintaannya dari Yasin. Oh sayang sekali bukan saya penampilannya kurang jelas. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan dulu. Enam nomor. Yuk masuk nomor 6 dari Udang Mindu. Babil dia punya nama. Orangnya cukup tinggi gak ada perkasa si Babil. Bagaimana perempuannya? Minta aja sangat tinggi. Oh sayang jadi bukan sayang. Bagaimana? Terjadilah tukar bebas saudara dari Udang Mindu. Lanjut dari Dobrak. 4 nomor. Yuk masuk nomor 4 dari Dobrak. Dia memasuki dalam kurang-kurang pil.
Ya masih macam-macam segala dan minta jalan-jalan lagi dari Lebrang. Ya saksikan saudara-saudara. Ya masih minta jalan-jalan sangat tinggi sekali rintangnya dari Lebrang. Keluar sekali penampilannya si Lebrang sehingga bola tidak bisa ditangkap. Tembak. Ganda sudah coba perjalanan Lebrang. Bagaimana pembalasannya Lebrang kepada Ao? Ya Udang Bindu dan jadilah saudara-saudara Udang Bindu menguasai bola. 7 nomor. Ayo. Ini laporannya sudah terjun dari Udang Bindu. Orangnya kecil mengirgakan berkasa. Lawir dia punya nama. Keras sekali. Sepertinya si Lawir sehingga bola tidak bisa ditangkap. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. 8 nomor. Ayo. Yuk masuk nomor 8 dari Udang Bindu. Tamam dia punya nama, orangnya cukup tinggi, gagah berkasa si Tamam. Bagaimana penampilannya Tamam? Yo saksikan saudara-saudara yang masih minta ancang-ancang sangat tinggi. Keras sekali penampilannya si Tamam sehingga bola tidak bisa dijangkau. Iya, dia selamat sampai di pertolongan dengan gada titik dan satu personil tembak. Aduh, namun sayang bola tidak bisa ditangkap. Sehingga digiring-giring saja. Marilah kita saksikan bersama-sama saudara-saudara. Lagi-lagi. Karena sedang tengah perjalanan Udang Bindu, bagaimana pembalasannya Udang Bindu kepada si Lebrang? Lagi-lagi bola diumpankan ke sana. Oh, namun saya tidak memberi pembalasan setidak. Ya, Udang Bindu menguasai lapangan. Berikut 5 nomor dari Lebrang. Yo masuk nomor 5. Dia memasuki dalam bola penampil berkulit hitam manis segala. Dia masih bertahan sangat tinggi sekali rintangnya dari Lebrang. Keras sekali pada melihat si Lebrang. Bagaimana tembakannya lagi-lagi? Yo lagi-lagi tembakannya tembak. Karena sudah dengan perjalanan Lebrang, kamu bagaimana pembalasannya? Namun saya tidak memberi pembalasan sehingga Lebrang kembali menguasai lapangan. 9 nomor dari Udang Bindu. Ayo. Iya, inilah warnanya selamat 9 dari Udang Bindu. Iya, Fadil dia punya nama, bagaimana tampilnya? Oh, kurang tembak saudara-saudara si Fadil, tembakannya tembak. Tanda sedang dengan perjalanan Fadil. Bagaimana pembalasannya Fadil kepada si Lebrang? Sayang, terlambat dari bola sehingga 2 personil, 3 personil. Selamat di home yang terakhir di sana. Ayo, masuk ke pilih, tenang ya. Lanjut 6 nomor dari Lebrang. Inilah nomor 6 dari Lebrang. Bagaimana tampilannya? Keras sekali penampilannya si nomor 6 dari Lebrang. Bagaimana tembakannya? Namun saya terlambat dengan bola. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. 7 nomor dari Lebrang. Inilah orangnya si nomor 7. Orangnya cukup ganteng, gagah perkasa. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali penampilannya dari Lebrang. Keras sekali penampilannya dari Lebrang. Bagaimana tembakannya? Dari lagi-lagi bola diumpankan ke sana. Terlalu lama. Aha, tidak boleh menahan bola. Di belakang pulang mas. 3 personil dari Lebrang memberanikan diri pulang. Yo, bagaimana? Penembakan dari Udang Bindu. Marilah kita saksikan bersama-sama saudara-saudara. Iya, yo bola main. Aha, bola diumpankan ke depan, dikembalikan ke belakang sana, diumpankan ke kanan, diumpankan lagi ke kiri. Bagaimana pengepungnya dari Udang Bindu? Lagi-lagi bola diumpankan sama Cahyono lagi mengumpankan sama Parno lagi mengumpankan sama Umar. Yo, saksikanlah saudara-saudara. Lagi satu personil. Saksikanlah saudara-saudara. Dikepung-kepung saja dari Udang Bindu. 1 personil, 3 personil, 4 personil. Oh, kandang sedang tengah perjalanan dari Lebrang. Bagaimana pembalasannya Lebrang kepada tembak? Oh, namun sayang bola tidak bisa ditangkap sehingga terjadilah saudara-saudara Lebrang menguasai bola lapangan. 10 nomor dari Udang Bindu. Ayo bisa. Nomor 10. 2 yang ada, 10, 11, 12, 1, 0. 2 yang ada dari Udang Bindu. Pepeng dia punya nama. Bagaimana tampilannya? Keras sekali si Pepeng. Bagaimana tembakannya dari? Lagi-lagi bola diumpankan. Yuk, tembak. Goyang tembak saudara-saudara. Dia sama sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Lanjut. 3 nomor. Yo masuk nomor 3 dari Udang Bindu. Cahyono dia punya nama.
Orangnya lebih mengirgakan perkasa, si Cahyono bagaimana benar-benarnya? Yang minta aja sangat tinggi, keras sekali si Cahyono. Dan ambil aja sehingga bola keluar dari lapangan dan dia melarikan diri ke belakang dan ke tiang saudara-saudara. Lagi-lagi bola diumpankan di belakang sana. AAS 1 personil memberanikan diri pulang. Bagaimana dia bekerja lagi-lagi dari... bagaimana dia bekerja lagi-lagi tembak? Kurang cermat saudara-saudara penerbangannya. Dari itu dia, personil. Tiga personil mengalihkan atraksi dan demonstrasi dengan tengah lapangan sana, saudara-saudara. Pulang ke saudara-saudara, saudara-saudara dari ucap itu. Yuk, satu, dua, tiga. Nomor dua, dua. Empat, lima personil masuk dengan keadaan selamat, saudara-saudara. Ayo lapor. Nomor, nomor, nomor. Nomor ada yang mana? Tiga, lapor, tiga. Lapor, lapor, yuk. Ayo. Nomor dua. Nomor dua belakang. Nomor dua masuk. Tiga di belakang. Lanjut, empat nomor. Bisa, bisa, bisa. Ayo, ayo. Yuk masuk nomor 4 dari Udang Midu. Inilah nomornya nomor 4 dari Udang Midu atau dia punya nama. Dia masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali perintahnya si Ato. Keras sekali pada si Ato sehingga bola tidak bisa dekat di jangkau. Oh, dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Ayo, ayo, bila, bila, bila. Nomor Saim. Dari Udang Midu, Yasir, dia punya nama. Orangnya mungkin mungil si Yasir. Bagaimana pada-padanya Yasir? Yus, Yasir, saudara-saudara. Oh, terjadilah tukar bebas. Tidak. Nul. Oh, kata senang dengan perjalanan saudara. Dari Udang Midu, bagaimana pembalasannya Udang Midu? Kepada. Iya, namun saya yang terlambat dari yang bola. Sehingga tidak memberi pembalasan. Dua personil selamat di home yang terakhir sana. Dobrak, 8 nomor. Sehingga yang ada, 8 ada. Ya, inilah orang yang dapat 8 dari Udang Midu. Kevin dia punya nama. Yuk, keras sekali pada si Kevin Zengaha. Bola tidak bisa ditangkap dari jangkau. Dia menarikkan diri ke belakang si Kevin. Bagaimana dia bekerja dari? Lagi-lagi bola diumpankan ke sana. Dia selamat sampai di home yang terakhir dengan keadaan titik. Oh ya, titik. 8 titik. 9 nomor. Satu yang ada. 9, 10, 11, 12, 0. Satu yang ada. Dari Dobrak. Ayo mate. Yuk, kasihlah saudara-saudara. Orang yang kecil mengingatkan perkasa. Yang masih minta ajar yang sangat tinggi. Jangan sekali penampilannya. Masih Dobrak bagaimana tembakannya. Dia selamat sampai dia pertolongan dengan keadaan titik. Berikut. 2 nomor. Inilah hanya selamat dua dari Udang Midu. Bagaimana perbedaannya? Ya masih kita ada sangat tinggi. Jauh terlalu keras saudara. Sehingga bola keluar dari lapangan. Ya selamat sampai di pertolongan dengan keadaan. Ayo lanjut 3 nomor dari Dobrak. Inilah nomornya nomor 3 dari Dobrak. Orangnya dibungkakan gagal berkata. Yuk, keras sekali pada penyak si Dobrak sehingga bola tidak bisa ditangkap di jangkau. Sehingga satu personil, dua personil berlarikan diri ke belakang. Bagaimana tembakannya dari Udang Midu? Lagi-lagi bola diumpankan ke sana dan ke sini. Yuk, saksi kata bagaimana pengepungan-pengepungan dan pengiringan dari Udang Midu. Satu personil dari, yuk, saksi kata saudara-saudara. Lagi-lagi bola diumpankan ke sana dan ke sini. Satu personil masuk dengan selamat saudara-saudara. Bagaimana lagi-lagi diumpankan, yuk, masuk dengan selamat saudara-saudara. Dari nomor 1, 3 masuk. 3, 8. 8 masuk. Sudah, oke. Lanjut. 4 nomor. Nomor 4. 1 menit. Waktu tinggal 1 menit. Yuk, nomor 4 masuk. Dari Dobrak, yuk saksikan saudara-saudara. Bagaimana penampilannya dari saksikan saudara-saudara. Bagaimana penampilannya dari Dobrak. Mari kita saksikan. Terima kasih dari Dobrak. Sehingga bola tidak bisa ditangkap di jangkau. Dia selamat sampai di pertolongan dengan keadaan titik. Titik, ya. Lanjut, 5 nomor. Inilah orang yang sudah terima dari Dobrak. Yuk saksikan saudara-saudara. Bagaimana penampilannya yang masih minta ancang-ancang sangat tinggi sekali berhentinya dari Dobrak. Yuk, saksikan saudara-saudara. Berhasil pada orangnya si Dobrak. Bagaimana tembakannya dari? Yuk, lanjut. Bola lagi-lagi berani umpannya ke sana dan ke sini. Waktu habis. Waktu sih. Waktu. Set, waktu set. Waktu.
Kusin. Satu Amri. Iya sayang, seribu kali sayang, berbunyi panjang telah berbunyi. Mengadakan pertarungan dan pertandingan di gelombang pertama telah selesai. Udang Windu mencetak angka 4, sedangkan dari Dobrak mencetak angka 5. Ketinggalan 1 angka.